Bang Ope, ngapain dah? Lagi cari air. Di rumah kosong air, kering. Kalau kering mah mendingan bikin jetpam aja. Ya elah, kalau bikin jetpam tuh ribet, prosesnya lama lagi kan. Bang Ope, ngapain dah? Lagi cari air. Di rumah kosong air, kering. Kalau kering mah mendingan bikin jetpam aja. Ya elah, kalau bikin jetpam tuh ribet, prosesnya lama lagi kan juga mahal. Nih saya langsung beli dari situ. Beli? Beli pasal pakai gali-gali lubang segala. Belinya sama dia nih. Waduh. Bang Ope jadi beli enggak? Tadi dong. Oh, mau berapa beli, Jan? Abang nih jual. Gampang masa diskonnya. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk para mahasiswa baru di Universitas Ketsa. Ya, dan sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa di dalam ajaran semua agama tidak ada yang pernah mengajarkan sebuah kebohongan. Kebohongan, mengerti anak-anak ya? Kebohongan apa? Kebohongan tuh anak-anak ya, bukan kebo ya. Kebo apa sekali lagi? Kebohongan. Aduh, kebohongan susah sekali sih untuk bilang kebohongan. Emang adanya kebo, Pak. Lihat aja tuh. Hah? Lempar bola siapa lagi nih? Oh, iya lempar bola sebelah, Pak. Pertandingan. Iya, ini anaknya ke sini. Aduh, kamu ini ngapain? Mas, siapa sih ini? Ini Mas apa Mbak nih? Kita belanja apa nih? Belanja yuk. Saya minta kopi tuh, Bu. Kopi. Iya, di sini aja. Bu Ale, kenapa kok sedih banget sih mukanya? Ini Bu, dagangan saya nggak laku-laku. Nggak ada yang mau beli. Jadinya saya rugi, Bu. Bu Ale, gini aja. Bu Ale dagangnya keliling aja. Iya, betul. Itu betul. Dagang kelilingnya. Laku pasti nih. Pasti. Ya udah saya sikat, saya gagang. Ya. Beli kopi, Bu. Beli kopi, Bu. Beli apa ini semuanya? Aduh, ibu-ibu. Keliling sih keliling, tapi nggak di tengah-tengah danau gini juga kali, Bu Ale. Ini cakep nih. 5.000 rupiah cukup. Cobain ya, cobain ya. Ayo, 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 ayo. Siapa bagus lagi, siapa bang, lagi? Bagus. Cantik. Kurang oke nih, ada yang lain nggak? Yang lain cobain. Aduh, Bang. Bang, ini kok nggak bisa dilepas ini? Waduh. Wah, ini sih tadi kekecilan. Dipaksain ya? Iya. Ya udah deh, dikasih minyak aja ya. Ada minyak. Nah, itu masalahnya. Minyaknya nggak ada. Ya, terus kumaha ya? Bentar. Tenang, aku cariin ya. Iya, cepetan ya Bang. Ya. Gimana Mbak? Cincinnya udah bisa lepaskan? Udah dikasih minyak. Udah Bang, tapi nggak pakai minyak kimian juga kali. Tanganku dulu ya tuh. Mantap. Udah. Kan sih orang sini lagi goreng juga. Apa sih Mas? Yang penting cincinnya. Gini, papa kamu itu atlet renang ya? Kok tahu? Habis kamu suka berenang-renang dalam pikiran aku. Idi. Sayang, gombalin aku kayak gitu dong. Lebay kamu ah. Kayak gak tahu aja aku orangnya cuek ah. Sayang mah gitu, gak pernah mau buat aku seneng. Gombalin dikit aja sayang. Iya. Gini, papa kamu atlet panahan ya? Kamu kok tahu? Tunggu, biar aku tebak. Pasti kamu mau bilang karena aku telah memanah hati kamu. Bukan, cuma mau bilang papa kamu kena panah, tuh. Aduh, Pak, orang lagi mana kok di sini sih? Ya, maaf ya, Pak. Saya jangan dipanah ya, dong. Dia di sini sih berdirinya. Hit!
Banyak gaya lu. Kan ikut demo. Buruan. Ayo buruan. Di sini aja. Ini posisi paling aman. Ya, Komandan. Di sini tidak aman, Komandan. Ini perintah Umar. Di sini posisi paling aman. Musuh tidak melihat kita. Komandan, Komandan lihat sendiri aja di atas. Tuh. Ah. Ini gua, Komandan.